Baiklah kawan-kawan, hari ini saya akan membuat tutorial pergantian filter EPAP atau filter AC ya. Jadi filter EPAP filter AC-nya ini ya adanya di depan kursi penumpang depan kiri ya. Posisinya ada di laci sini ya. Jadi laci itu ada handle-nya ini kita tarik ya, kita tarik. Kita tarik aja dengan pelahan bisa. Nah, gitu aja. Dan, nah, ini nanti posisi filter EPAP-nya itu ada di sebelah sini ya. Ini ada klipnya, ini kita cabut aja pencet. Nah. Ini filter AC-nya ya, kawan-kawan. Filter AC. Nah, ini filter AC-nya kawan, kalau sudah lama itu kotor seperti ini ya. Kotor seperti ini. Nah, fungsi filter AC itu untuk menyaring debu-debu yang ada di dalam ruangan kabin mobil ya. Menyaring debu-debu dari kotoran-kotoran gitu kan. Efeknya itu sendiri kalau misalkan filter EPAP itu kotor, tersumbat ya. Itu nanti mengganggu ke suhu apa udara di dalam ruangan menjadi kotor, nanti juga buat pernapasan kita kurang baik, kurang bagus gitu ya, suka menyebabkan batuk. Terus nanti angin yang dihasilkan dari blower AC itu pun yang keluar melalui kisi-kisi AC ini ya, itu kurang kurang bagus gitu ya, jadi agak-agak tersumbat, jadi angin blowernya agak kecil gitu. Kalau nanti ininya sudah bagus bersih ya kan, seperti ini contohnya yang baru nih. Nah, ini filter AC yang baru ya kawan-kawan. Nah, ini saya buka dulu ya yang baru. Nah, kalau baru dia masih putih seperti ini ya, warnanya seperti ini gitu. Nah, pada saat untuk pemasangan filter AC itu sendiri, jangan lupa ya, tanda panah ini harus ke atas, tidak boleh ke bawah gini ya. Itu memang anjuran dari pabrikan seperti itu, tanda panahnya harus ke atas. Jadi langsung aja ya kita pasang ya, kita pasang kawan-kawan nih, tanda panahnya ke atas ya. Nah, masang seperti ini kawan ya, tuh masang seperti ini ya, tuh pasang ke sini, dorong. Nah, nanti tutupnya kita pasang lagi. Nah, pasang lagi. Nah, kita dorong. Nah, gitu aja kawan-kawan. Selanjutnya, nah, lacinya kita tutup. Nah, gitu. Tutup. Udah, kita dorong aja ya. Nah, udah begini. Begitu aja kawan-kawan untuk pemasangan filter AC khusus mobil jenis Avanza Xenia, sama aja seperti itu ya. Jadi dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.